Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan saya Muhammad Adi Purinoha. Di sini saya akan memaparkan mind mapping ide bisnis yang sudah saya buat. Tentu ide bisnis ini masih terlalu dini karena berkembang sangat besar. Langsung saja saya langsung memaparkan apa saja yang diperlukan ketika membuat ide bisnis ini. Nah, ide bisnis yang akan saya paparkan yaitu tentang sebuah usaha cuci sepatu. Nah, usaha cuci sepatu ini saya namakan yaitu Shoes Wash and Treatment. Awalnya Shoes Wash and Treatment karena tidak hanya mencuci sepatu, kita juga menyediakan perawatan untuk sepatu. Jadi selain sepatunya itu bersih, tapi juga tetap aman, tetap terlayani gitu. Nah, pertama Shoes Wash and Treatment ini membutuhkan modal. Tentu modal awal kita yaitu 1 juta. Nah, ini modal awal. Oke, modal awal 1 juta. Modal 1 juta ini ada 4 orang yang mendanai. Oke, ada 4 orang. 1 2 3 4. Nah, ada 4 orang. Masing-masing mendanai sebesar 250.000. Nah, ini modal kita. Nah, modal ini dipakai untuk apa? Tentu untuk bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya. Nah, kita mulai dari bahan bakunya terlebih dahulu. Oke, bahan baku. Saya geser dulu. Nah, bahan baku dalam mencuci sepatu ada cukup banyak. Yang pertama itu ada cleaner. Yang kedua adalah litter, yaitu bahan baku untuk mencuci sepatu kain. Lalu ada juga litter. Nah, lalu ada juga annealing. Nah, fungsi annealing ini itu untuk memutihkan bagian-bagian sepatu yang gelap. Nah, ada cleaner, litter, annealing. Itu bahan baku utama dalam membersihkan sepatu. Nah, selain bahan baku, kita juga harus menyediakan peralatan. Oke, peralatan. Peralatannya apa saja? Itu mulai dari mangkok kecil,
gunanya untuk menampung bahan baku tadi seperti cleaner dan litter. Untuk menampung itu, lalu ada kain pel untuk membersihkan sepatu, lalu ada juga sikat ini bermacam-macam ya, ada sikat gigi, sikat yang hard, yang soft, bermacam-macam. Lalu plastik berguna untuk membungkus nanti kalau sepatunya sudah bersih. Tisu. Nah, tisu ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran nanti. Itu dia peralatan-peralatan yang dipakai untuk membersihkan sepatu ini. Peralatan simpelnya sih, nanti ketika berkembang, ada banyak lagi yang bahan baku yang dipakai. Saya kasih contoh, yaitu itu painting. Nah, fungsi painting ini nanti berguna untuk mewarnai ulang sepatu yang kotor. Nah, selain painting juga ada lem. Nah, lem sepatu. Kalau sudah berkembang ya. Terus jika sepatunya itu ada bahannya kulit, seperti batu pantofel dan lain, tentu kan bukan hanya semir. Nah, ketika selesai memberikan sepatu dan lain dan sepatunya sudah kering, tentu membutuhkan sebuah parfum sepatu, bukan parfum baju. Oke, nah, ini bahan bakunya, peralatannya ini kain pel, sikat, plastik, tisu. Oke, nah, dalam membuat sebuah usaha tentunya ada kegiatan promosi. Nah, promosi kita dimulai dari akun Instagram terlebih dahulu. Nah, di Instagram tersebut tentu kita harus memposting sebuah foto dan video. Di sini kita juga membutuhkan jasa. Fungsi jasa di sini untuk membantu segala kebutuhan promosi pembuatan video. Pembuatan stiker, pembuatan nota. Nah, ada
Nah, untuk Instagram sendiri kita rencana untuk menyebarkannya lewat akun-akun yang mempunyai follower atau influencer-influencer yang ada di kota kami. Influencer oke, karena berpengaruh. Oke, membuat video, stiker, komentar, ya, kata berkembang. Oh, ada satu lagi jasa, yaitu pembuatan print plastik. Nah, jadi di plastiknya nanti ada logo kita. Oh iya, yes. Sampai lupa di awal, yaitu pembuatan logo. Logo untuk branding kita. Oke. Nah, ini dia mind mapping dari mulai modal awal, bahan baku, peralatan, dan cara mempromosikan. Lalu selain ini kita sorry kita kembali dulu, kita balik ke promosi. Promosi selain dari akun, kita dari mulai mulut ke mulut, door to door, door to door. Oke, door to door, door to door kita mulut ke mulut. Nah, awal mula sebuah bisnis diketahui oleh orang. Nah, ini dia, bermula dari modal 1 juta kita membeli bahan baku dan peralatan dan juga jasa untuk mendanai dan mengawali bisnis buah jadi sepatu. 1 juta ini tentu lebih mudah karena kita didanai oleh 4 orang sehingga bisa dibagi-bagi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mapping dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan semoga usaha kalian ikut berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.